Malam sini malam dengan penguatkuasa dua biji dengan apa Datuk Doktor apa Zulkifli. Siap turun sampai sini. Kesalahan tanya apa masalah? Saya kata masalah saya kalau keluar pasir sungai saya bagilah roket. Kan? Kalau nak sulam dengan pasir lombong pun tak apa juga. Ini langsung tak usik. Dia punya berlakonnya semalam. Kan? Dua hari ni. Masuk hari ni. Adalah sikit keluar. Bukannya kita tu nak banyak sangat kan. Habis pejabat tanah, pejabat tanah cakap apa? Dia kata tentukan pasir ni keluar jugalah. Yang itu? Mana? Yang tu. Masalahnya yang tu Datuk Zul tu pula. Dia kata apa? Dia kata kalau nak ikut curi, dia kata tang mana-mana semua banyak orang lain curi. Siapa tak tangkap, dia kata. Siapa kacau yang ni saja. Ya, saya pun bukanlah nak masuk cerita dia kan. Penguasa cakap apa? Penguasa ada, penguasa rasa betul masa tu ada. Dia bincang belah kat ujung sana. Saya dalam kabin ni, dia orang belah ujung sana. Habis yang banyak-banyak lori tak blokit ni, siapa nak tanggungjawab ni? Mana? Ni masalahnya. Tak adalah rekod pun kan? Saya memang tak rekod lah. Tapi ni betul lah keluar tak? Memang betul lah. Saya risau yang ini yang banyak ni. Yang berapa puluh, berapa ratus lori tadi? Kalau dikira sangat mau 300-400 lori ni. Iyalah. Start daripada 16 bulan tu. Sampailah orang kata ke 4 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan satu. Tak ada bloket kan? Berapa minggu tu? 3 minggu. Meja Zul cakap apa? Dia tu pantau macam tu lah. Saya nak pantau, bukan nak tahan sana. Nak buat benda. Ikut arahan mula-mula kabin sana kan? Okey lah. Lepas tu dia pindah kemari. Dia kata, kita tujuan ubah kabin sini. Kita jangan ambil tahu sana. Lepas tu pula, dah hari-hari kena hantar laporan pula dah. Pergi risik belah sana. Pergi ambil nombor lori lah. Apa semua tu ni. Suruh hantar pula ke semester ke atas kan. Mesej lah bertalu-talu, penuh satu mesej nombor, kadang minta dekat hub nombor lori hantar mana lori haram. So betul juga kan, tak daripada 27 28 saya hantar. Kan ingat aku adalah, aku adalah lori-lori tu disita apa kat luar. 29 pun masuk lori tu juga. 30 pun lori tu juga yang masuk. Tidak. Yang ni apa tujuan dia orang ambil lombor lori tu? Mereka pun nak kira. Nak kira lah tu. Mereka nak mengira juga berapa banyak yang keluar. Betul orang nak kira, tak tahulah satu lori berapa nak dicah. Kita duduk sini je, di tengah-tengah ni susah. Hanya alat ni cakap lain. DO cakap lain. Atas ni kan. Kalau ikut betul-betul cakap atas, macam Datuk kata semalam, memang betul lah. Kalau betul tak nak bagi pasir lombok, keluarkan satu surat, dia kata kan. Keluarkan satu surat, cop. Semester punya, bagi ke elek satu. Macam abang satu, saya dekat sini satu apa-apa. Ada ya keluar pasir sungai? Jalan. Itu cerita dia. Kalau nak betul-betul tetap kan. Kalau lombok, dia nak biar juga macam tu. Tak boleh nak tutup. Meja Zul tak datang sini lah. Langsung. Langsung tak datang lah. Dan kata dia itu lah, macam Datuk Zul kata semalam, dia orang ni semua ronda naik heli dia. Dia tak turun bawah. Bukan tak datang Datuk Anwar IR apa semua kan. Sampai kerwing je. Tapi masalah ni macam mana dia orang tak boleh nak masuk dalam ni. Tu kata kebal tak kebal elek tu. Dah sampai dah dekat kerwing tu semalam. Dua hari lepas ke semalam ke apa. Ni datang Datuk Anwar. Walaupun dia tak ada pun tak apa lah. Sebab dia pun SUK punya orang kan. Tak masuk dalam ni. Kalau betul-betul Cik Rasidin datang pun ambil sampel air. Belak. Lepas tu telefon Cik tolong pantau. Kita ni letih kalau nak mikir macam tu. Agak kita nak memantau je kan. Pasal kesudahnya tak ada. Tak dinakannya tak ada. Tindakannya tak ada ke tak? Tak ada. Mereka ni macam main, tak, macam main wayang-wayang tak?
kan. Tu lori hantu tu akan bawa pasir tu ke tempat suci.